Jadi saya minta laluan, saya kena berdiri di sini sebab kita akan tulis. Bukan sebab apa. Kalau saya cakap, saya ceramah saja, takut tak tahu ke mana. Jadi mudah-mudahan kita bercakap, kita tulis, dapat memberikan kefahaman yang lebih mudah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin. Baik, nama-nama yang saya paparkan ini disebut sebagai klasifikasi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini. Seingat saya inilah kali yang kedua keberadaan saya di masjid ini. Alhamdulillah dengan keizinan daripada Allah, kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan olehnya pada malam ini. Dan mudah-mudahan majlis ilmu kita senantiasa diberi rahmat dan keberkatan dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Terlebih dahulu saya memohon laluan. Sekiranya di hadapan saya adanya alim-alim ulama, tuan-tuan guru, doktor-doktor, ahli-ahli cendekiawan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Tujuan kita berada di dalam majlis pada malam ini tiada lain dan tiada bukan semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjadikan diri-diri kita sebagai manusia yang bukan setakat kita nak hidup kita ni berjaya di atas dunia semata-mata, tetapi kita nak juga kejayaan yang sama di akhirat kelak. Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bila kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan keimanan dan amal-amal kita di atas dunia, kebaikan-kebaikan kita dapat memberikan kita masa dan ruang, memudahkan jalan kita di akhirat kelak insya-Allah. Dan berkenaan dengan tajuk malam ni, saya kira mungkin ada silap faham kot, sebab
Tadi pengerusi baca tajuk lain, ada mungkin AJK ramai kot. Saya tak pastilah sebab saya terima tajuk macam lain. Ke ada macam mana tu? Ha? Saya terima tajuk Rasulullah. Rasulullah itulah. Ah, okey. Baik. Malam ni kita nak berbicara mengenai Habibullah, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berbekalkan sedikit ilmu, tak banyak pun ilmu, mudah-mudahan di depan saya ni sekiranya berlaku kesalahan dan kesilapan, minta lorongan dan tunjuk ajar daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah. Bila berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin dan saya kira sesiapa pun kalau ditanya dan dipersoalkan kepada diri masing-masing, semua pastinya akan menjawab merindui Rasulullah, menyayangi Rasulullah, mengasihi Rasulullah dan mengingati Rasulullah. Bahkan hampir setiap tahun bila tiba musim Maulidur Rasul, kita sama-sama merayakan dan meraikan kegembiraan lahirnya seorang manusia yang agung, utusan Allah, Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah malam ini kita sama-sama belajar mengenal Nabi Muhammad, salasilah dan nasab keturunan beliau, walaupun bukan secara detail tetapi secara sederhana, agar pengenalan kita kepada Nabi Muhammad dapat membuahkan rasa dan bibit cinta kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta laluan, saya kena berdiri di sini sebab kita akan tulis. Bukan sebab apa. Kalau saya cakap, saya ceramah saja, takut tak tahu ke mana. Jadi mudah-mudahan kita bercakap, kita tulis, dapat memberikan kefahaman yang lebih mudah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita minta bantuan dan sokongan daripada Allah memudahkan urusan pengajian kita pada malam ini insyaAllah. Bila berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali kita nak sentuh mengenai salasilah baginda. Kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Tok Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf, ya. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Fihir bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Mudar.
Mudhar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Okey. Baik. Sekarang ni di hadapan tuan-tuan adalah salasilah nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadar, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudhar, Nizar, Ma'ad bin Adnan. Jadi disebutkan keturunan Rasulullah ini ialah keturunan Adnaniyah. Adnaniyah, Arab Adnaniyah. Sebab itulah ada nasyid yang berbunyi Salla alaika Allahu ya Adnani. Ni, Adnan. Okey. Baik, nama-nama yang saya paparkan ini disebut sebagai klasifikasi yang pertama. Kenapa disebut klasifikasi pertama? Kerana ini adalah yang benar-benar sahih, yang benar-benar autentik dan dipercayai daripada Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Maksudnya yang ni jelas, yang ni tepat, yang ni benar, yang ni sahih. Dan nama-nama yang dipaparkan di sini ada sebahagiannya bukan nama yang sebenar. Nama yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu. Contoh, Muhammad nama sebenar, bapa Nabi Abdullah nama sebenar, Abdul Muttalib ni bukan nama sebenar. Nama sebenar Abdul Muttalib Syaibah. Hashim bukan nama sebenar. Nama sebenar Hashim Amru. Abdul Manaf bukan nama sebenar. Nama sebenar dia Mughirah. Qusay. Qusay bukan nama sebenar. Nama sebenar dia Zaid. Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadar. Nadar nama sebenar dia Qais. Kinanah Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah nama sebenar dia Amir. Yang lain sama seperti yang tertulis. Baik. Tok Nabi nama dia Syaibah. Moyang Nabi Hashim, Amru, Abdul Manaf, Mughirah, Qusay, Zaid. Ini adalah klasifikasi yang pertama. Jadi perlu atau tidak saya ceritakan kenapa nama-nama ni bukan menggunakan nama sebenar. Tuan-tuan nak tahu ke? Kalau tak perlu tahu, saya go on. Nak tahu? Okey. Contoh Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni kisah dia macam ni. Okey. Hashim ni anak siapa? Anak Abdul Manaf. Anak Abdul Manaf ada empat. Hashim, Abdul Syams. Muttalib, Naufal. Ini anak-anak Abdul Manaf ni. Hashim duduk sini. Hashim, Abdul Syams, Muttalib, Naufal. Empat orang. Hashim ni sewaktu berada di Mekah, dia adalah wali kota Mekah yang bertanggungjawab bab siqayah dan rifadah. Siqayah dengan rifadah ni ialah orang yang berurusan tentang jemaah-jemaah haji yang datang daripada luar kota Mekah pada masa itu, yang bagi jamuan, makanan dan minuman kepada jemaah haji terletak di tangan Hashim. Jadi Hashim duduk di Mekah. Di Mekah ni, Hashim ada isteri. Antara anak-anak Hashim di Mekah, Asad, Abu Saifi, Nadlah, Muttalib. Kalau yang perempuan,
Ruqayyah, Shifa, Khalidah, Jannah, Daifah. Okey, 4 lelaki dan 5 perempuan. Ada 9 anak dia. Satu ketika Hashim ni ada urusan perdagangan ke Syam. Bila sebut Syam, kedudukan kota Mekah ni, Mekah bawah Yaman, atas Syam. Maksudnya bila nak pi ke Mekah ke Syam, dia kena bergerak ke selatan ke ke utara? Ke utara. Ini yang disebut li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Orang yang mula-mula menentukan perjalanan musim sejuk dan panas ialah Hashim. Jadi Hashim mengarahkan kepada Bani Quraisy musim sejuk. Bila dia singgah di Madinah, di sini dia berkenan dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Salma binti Amru. Daripada keturunan Adi Bani Najjar. Okey, bila berkenan dengan Salma di Madinah, Hashim kahwin dengan Salma binti Amru. Maksudnya Salma merangkap isteri yang kedua. Jadi bila berkahwin dengan Salma, duduk di Madinah beberapa bulan, akhirnya Salma mengandung. Bila Salma mengandung, Hashim meneruskan perjalanan ke Syam. Balik daripada Syam, dia sampai di Gaza. Tentu tuan-tuan pernah dengar Gaza, semenanjung Gaza tu. Hashim meninggal dunia. Bila Hashim meninggal dunia, maka Salma yang dia tinggalkan tu telah mengandung. Maka lahirlah seorang anak lelaki, lalu diberi nama. Kenapa Tok Nabi itu diberi nama Syaibah? Dalam bahasa Arab, uban. Sebab Tok Nabi ni waktu kecil, rambut yang tumbuh tu kalau kita, hitam lah. Tapi dia rambut putih. Ha, jadi diletak nama Syaibah. Bila lahirnya Syaibah, adik-beradik di Mekah dengan ahli keluarga di Mekah tak tahu pun dia ada bini lain. Kan dia mati tengah jalan, dia pi Madinah pun tak ada siapa tahu dia kahwin. Boleh faham tak kisah tadi? Tak ada siapa tahu. Jadi bila umur Syaibah ni 7 tahun, barulah pak saudara dia yang nama Muttalib ni tahu cerita yang dia ni ada kakak ipar, maksudnya isteri kedua Hashim, dan anak saudara nama Syaibah. Lalu dia daripada Mekah pergi ke Madinah nak cari mereka ni. Pi jumpa dengan Salma. Dia tengok kepada Syaibah. Karakter Syaibah mirip dengan Hashim. Yang mana dia nak bawa balik Syaibah ni ke Mekah untuk train dan latih Syaibah ganti kepimpinan Hashim. Sekarang ni, lepas Hashim meninggal, Muttalib mengambil pemerintahan sementara. Anak-anak dia yang lelaki ni di mata Muttalib tak menyamai ketokohan Hashim. Jadi dia nampak benda tu pada Syaibah. Jadi minta dengan Salma nak bawa balik. Tuan-tuan boleh bayang tak? Seorang isteri, suami meninggal, anak seorang ni tiba-tiba datang pak saudara nak bawa balik ke Mekah. Boleh bayang tak perasaan tu? Berat kan nak lepas? Jadi akhirnya bawa balik Syaibah ke Mekah. Jadi bila dia ni ketua gantikan Hashim, dia letak Syaibah ni di belakang unta dia. Dia letak Syaibah belakang unta dia. Bila dia masuk dalam kota Mekah, dia disambut oleh orang-orang di Mekah sebab dia ketua. Jadi bila tengok Syaibah di belakang, mereka ingat Muttalib ni pi ke Madinah beli seorang hamba baru. Beli seorang hamba. Jadi bila masuk tu mereka sebut ni lah. Dah nama dia Muttalib. Orang pun sebut Abdun Hamba Muttalib. Abdun Muttalib, Abdun Muttalib. Lekatlah Syaibah Tok Nabi Abdun Muttalib. Lalu dia kata apa? Celakalah kamu semua dengan perkataan kamu. Dia tak lain tak bukan ialah anak saudaraku Hashim. Anak saudara dia. Okey, tu sebab nama sebenar Tok Nabi Syaibah.
ayah dia Hashim ni, pasal apa panggil Hashim sedangkan nama dia Amru? Zaman Hashim memerintah, pada masa tu musim kemarau. Jadi makanan pun payah, air pun payah. Jadi Hashim atau Amru ni dia create satu jenis makanan masa tu, istilah Arab dia sebut sarid. Sarid ni macam roti, kita buat jenis kuah, kita pecah-pecahkan roti yang kering tu, bubuh dalam kuah tadi, makan dengan roti tu. Jadi perbuatan memecahkan dalam bahasa Arab, memecah dan meremukkan tu hashama. Jadi dia duk bantu nak bagi makan orang haji, perak-perak-perak roti bubuh dalam kuah tu, orang panggil dia Hashim. Sedangkan nama sebenar dia ialah Amru. Okey. Yang tu tu Abdul Manaf tu sajalah, sebab salah satu berhala kafir musyrikin Mekah ialah Manaf kan. Ha, dia tak ni Manaf. Qusay pula Zaid. Baik. Qusay bin Kilab. Mak kepada Qusay, isteri kepada Kilab ni nama Fatimah binti Sa'ad. Kilab kawin dengan Fatimah, dapat Qusay. Dia dua beradik, satu lagi Zuhrah. Anak kepada Kilab, Qusay dengan Zuhrah. Bapa Nabi jalur ni, mak Nabi jalur ni. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ha. Nama dia Zaid asalnya. Bila Kilab ni meninggal, Kilab meninggal, Fatimah ada lagi, mak kepada Qusay. Fatimah ni kahwin lain dengan seorang lelaki nama Rabi'ah. Rabi'ah ni duduk di Syam. Jadi bila dia Kilab ni meninggal, Zuhrah dengan Qusay ni kecil lagi. Qusay ni dibawa oleh mak dia Fatimah, dah ni suami baru, pilah ke Syam, jauh. Qusay dalam bahasa Arab bermakna jauh. Jauh sebab apa? Asal di Mekah, dibawa oleh mak dia ikut bapa tiri ni ke negeri Syam. Jadi suatu masa bila dia dah besar, dia macam ada problem, ada masalah dengan keturunan suku Bani Rabi'ah, bapa tiri dia. Lalu Qusay kembali semula ke Mekah. Bila Qusay kembali ke Mekah, zaman Qusay ni pemerintahan Mekah berada di tangan Bani Khuza'ah. Pemimpin Bani Khuza'ah masa tu ialah Hulay. Hulay. Jadi Qusay balik ke Mekah, ringkas cerita, Qusay kahwin dengan anak perempuan Hulay, pemimpin Bani Khuza'ah yang memerintah Mekah pada masa itu. Kebetulan Hulay ni satu-satunya waris dia bini kepada Zaid atau Qusay. Satu tu je warisan dia. Dia tak ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki itulah akan ganti dia memimpin Bani Khuza'ah. Tapi sebab dia ada satu-satunya anak perempuan, ni pemimpin Hulay, anak perempuan dia ni jadi isteri Zaid. Jadi Qusay jadi menantu kawan ni. Bila dia nak meninggal, dia tak ada waris kecuali anak perempuan tu je. Jadi dia serahkan pemerintahan tu kepada menantu dia, Qusay. Zaman Qusay inilah pemerintahan kembali ke tangan Bani Quraisy. Kembali ke tangan Bani Quraisy. Sampailah Tok Nabi Abdul Muttalib ataupun Syaibah. Jadi bila sebut Quraisy, 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 tang mana Quraisy sebenarnya? Quraisy duduk di sini. Inilah Tok Nabi yang nama Quraisy, Fihir ni. Fihir ni, Quraisy. Maksudnya anak-anak Fihir ni, Ghalib ke, semua bawah-bawah cabang ni daripada Fihir, bermula daripada Ghalib sampailah ni, semua dikenali Bani Quraisy. Okey, boleh faham. Zaman Fihir memerintah, Quraisy memerintah dulu. Sebenarnya, kalau kita perhati sejarah, zaman Nabi Muhammad sebelum lahir yang kita panggil tahun gajah tu, ada satu peristiwa. Iaitu, tentera Abrahah datang ke Mekah nak hancurkan Kaabah. Tu bukan kali pertama. Orang daripada selatan Yaman datang nak musnahkan Kaabah. Yang terlebih awal zaman ni. Salah seorang Raja Himyar. Raja Himyar. Hasan.
Hasan bin Abdul Kalal bin Matuhub bin Zuhurash Al-Himyari. Ini pemimpin Raja Himyar pada masa itu, pada masa Fihir. Mereka datang ke Mekah. Tapi bukan macam Abrahah. Abrahah mari ini memang nak hancurkan. Kawan ni datang ke Mekah bukan nak hancurkan. Nak angkat Kaabah, nak pindah bawa balik ke Syam. Ha, zaman tu dia tak hancurkan. Dia nak boleh, nak angkat Kaabah, kita bawa balik ke Syam. Bila orang nak buat haji, orang tak pergi ke Mekah. Orang pergi ke mana? Orang pergi ke Syam. Kalau siapa-siapa buat PL macam tu hari ni pun, kalau letak tu Kaabah di mana-mana pun, hatta Malaysia, orang mari buat Malaysia tak? Kaabah tu simbol je. Nak buat haji, biarlah Kaabah duduk sini pun, orang tetap pergi Mekah, orang tak datang Malaysia punya. Orang tak datang. Tapi dia tujuan dia, ni, zaman Hasan bin Abdul Kalal, zaman Fihir. Fihir lah dia bergabung. Sebab dia dianggap Bani Kinanah pada masa tu, tok dia. Ha, dia bergabung dengan geng-geng Mudar. Dia bergabung dengan geng-geng Khuzaimah, anak-beranak dia lah. Nak sampai ke sini ni, lawan dengan Hasan. Hasan tertawan. 3 tahun mereka pegang Hasan di Mekah. Untuk lunaskan apa? Kalau nak ketua mereka Hasan, raja mereka Hasan, bayar dengan jumlah tertentu. Jadi bayaran tu berakhir pada tahun ketiga. Bila lengkap bayaran, baru pulangkan balik Hasan ke Himyar ataupun Yaman. Okey. Baik. Itu cukup dah dulu kot. Okey. Ada siapa nak snap? Sebelah saya nak padam lah ni. Ha, ini klarifikasi pertama yang saya boleh cerita lebih kurang. Okey, settle. Okey, kita pergi klasifikasi yang kedua. Klasifikasi yang kedua ni bermula daripada Adnan, yang ni ada perselisihan, ada khilaf. Ada sebahagian ulama kata sebahagian daripada nama-nama dalam silsilah ni ada yang benar, ada yang tak benar. Ada sebahagiannya berdiam diri, maksudnya tak berani nak kata hak mana betul, hak mana salah. Tapi ala kulihanya, hak ni bukan macam yang pertama. Tak dapat nak dipastikan secara autentik 100%. Tapi sebab dalam kitab-kitab dimuatkan, saya tulis juga. Nak bagi sampai kepada siapa ni? Adnan sampai kepada Ismail kan? Okey, Adnan tadi Tok Nabi kan? Adnan bin Udad. Udad bin Humasha. Humasha bin Salaman. Salaman bin Aus. Aus bin Bus. Bus bin Kumwal. Betul kerja Kumwal macam ni ya? Betul lah kot. Ubay bin Awam. Awam bin Nasid. Nasid bin Haza bin Baldas bin Yadlaf bin Tobikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aik bin Abqar bin Ubaid bin Addi'a bin Hamdan bin Sumbur bin Yasribi bin Yahzan
Yahzan bin Yalhan, Yalhan bin Arwa, Arwa bin Aid, Aid bin Dishan, Dishan bin Ashar, Ashar bin Afnat, Afnat bin Ayham, Ayham bin Muksir, Muksir bin Nahith, Nahith bin Zarih, Zarih bin Sumai, Sumai bin Mizi, Mizi bin Audah, Audah bin Iram, Iram bin Ismail, Ismail bin okey. Ni klasifikasi kedua daripada Adnan tu sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Macam yang saya sebutkan tadi, sebahagian besar ulama berkhilaf tentang ada sebahagian nama yang mungkin ada benar dan betul, dan sebahagian nama mungkin tak benar, tak betul. Dan sebahagian terus dari memperkatakan ataupun mempersoalkan tentang salah silah ini. Jadi yang ada kat depan tuan-tuan inilah dia: Adnan bin Udad bin Humasyah bin Salaman bin Aus bin Bus bin Qumwal bin Ubay bin Awam bin Nasyid bin Haza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aib bin Abqar bin Ubaid bin Addi'a bin Hamdan bin Sumbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arawa bin Aid bin Dishan bin Ashar bin Afnat bin Ayham bin Muksir bin Nahis bin Zarih bin Sumai bin Mizi bin Audah bin Iram bin Ismail bin Ibrahim. Kalau tuan-tuan jumpa nama-nama yang seakan-akan maksudnya tu hanya kerana barih. Contoh. Contoh. Ni. Sumbur. Ada setengah tulis Simbar. Bukan apa. Sumbur Simbar ni kalau kita perhati macam ni je asalnya. Ha. Kalau orang buh baris macam ni, jadi apa? Simbar. Kalau buh baris macam ni, tu je. Dia tulisan sama je. Mungkin hak Melayu tu dia pergi letak. Kalau beza-beza tu, hak ni sama. Tapi mungkin tulisan Melayu dia tu berbeza. Tu je lah. Okey. Yang ni klasifikasi kedua. Sekarang kita nak pergi Ibrahim. Nah, Ibrahim ni masuk klasifikasi yang ketiga. Ibrahim, bapak dia dalam Quran yang buat patung berhala tu nama apa Quran? Nama bapak Ibrahim dalam Quran tu. Azar kan? Azar. Ibrahim bin Tarikh. Azar itulah, Tarikh tu Azar lah. Azar bin Nahur. Nahur bin Saruh. Saruh bin Ra'u. Ra'u bin Falih. Falih bin Abir. Abir bin Shalih. Shalih bin Arfakshad. Arfakshad bin Sam. Sam bin Nuh. Ini Nabi Nuh, ha? Oh, sorry. Maksudnya Nabi Ibrahim melalui jalur Sam. Sebab anak Nuh ada berapa? Anak Nuh ada empat. Pertama Kan'an. Kan'an tu yang dia suruh naik atas kapal tapi tak dengar kata tu. Hak tu mati lemas. Yang selamat Sam, Ham dan Yafis. Jadi Sam bin Nuh, Nuh bin Lamik. Lamik bin Metushalah. Metushalah bin Aknuh. Aknuh ni siapa? Idris bin Yarid. Yarid bin Mahlail. Mahlail bin Qainan. Qainan bin Anus. Anus bin Shis, Nabi Shis, ha? Shis bin Adam.
habislah. Okey, ni klasifikasi yang ketiga sama. Yang kedua, hak pertama tadi, hak sampai adenan tu yang confirm, hak ni tuan-tuan boleh tengoklah. Kebiasaannya akan diletakkan oleh ulama-ulama sirah dalam kitab tarikh mereka pada bab pertama atau bab yang kedua. Sebab kalau benda ni letak di bab yang pertama, dia duduk bab salah silah. Kalau dia tu letak di bab kedua, biasa ulama-ulama akan letak bab pertama tu ialah latar belakang Jazirah Arabiah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada next snap. Dah. Okey. Okey. Jujur. Setakat ni yang kita belajar, yang ada duduk dengan kita, Muhammad sampai mana? Tak, maksud saya tanya tuan-tuan. Kalau tanya Muhammad bin Bin tu sampai mana lepas? Ah, tu maksud saya. Bukan apa, satu saja. Kadang-kadang kita ni kan, selawat bagai nak rak, ya hanana lah, burdah lah, qasidah lah, keturunan Nabi pun tak lepas, sayanglah. Okey. Baik. Sekarang, kita tengok lah. Bila Nabi ni, Muhammad, bapak dia Abdullah. Tadilah salah silah tadilah. Mak dia Aminah. Aminah dengan Abdullah bertemu pada Kilab. Tok Nabi yang nama Kilab. Kalau Abdullah tadi sampai pada Qusay. Kalau Aminah sampai kepada Zuhrah. Ha, dua-dua ni anak Kilab. Tu je beza. Dua-dua akan sampai pada Kilab. Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Zuhrah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dia saya boleh buat macam inilah senang. Ka'ab, kita kalau ambil Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay tadi. Bin Ghalib. Bin Fihir kan. Tok Nabi yang Quraisy tu. Ha. Anak Ka'ab ni, siapa anak kepada Ka'ab? Kilab bin Murrah, Murrah bin Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab. Ada nama Murrah kan? Adik-beradik Murrah ada nama Adi. Ada nama Hashish. Okey. Murrah, jalur Nabi ni. Adi. Dalam sejarah, pernah dengar Bani Adi. Bani Adi. Okey, Bani Adi ni Bani siapa? Antara satu tokoh yang kita kenal. Di kalangan sahabat, Bani Adi. Khalifah yang kedua. Sayyidina Umar, Bani Adi. Okey. Hashish ni anak dia nama Amru. Ah ha, bawah Amru ni keluarnya Bani Jumah dengan Bani Sahmin. Bani Jumah ni siapa? Antara tokoh Bani Jumah tuan kepada Bilal. Siapa tuan pada Bilal? Hak siksa Bilal tu, hak letak batu atas dada Bilal dalam sejarah siapa? Tuan Bilal bin Rabah. Ha, tu Bani Jumah. Umayyah bin Khalaf. Kalau Bani Sahmin ni, Hajjaj, Nabih, Munabih. Semalam kita cerita kan, sebelum Nabi sampai hijrah ke Quba, kali terakhir Nabi bersua dengan Bani Aslam. Kampung Aslam Bani Sahmin. Semalam kan? Ha ni, inilah Bani Sahmin, Buraidah Ibnul Hasib tu.
Okey. Murrah. Anak Murrah siapa? Kilab bin Murrah. Antaranya Kilab lah. Taim. Makhzum. Taim Bani siapa? Abu Bakar lah. Abu Bakar tu Bani Taim. Bukan Bani Tamim. Bani Tamim lain. Ni Bani Taim. Kalau Bani Makhzum ni, Abu Jahal lah. Abu Jahal. Bani Makhzum ni dia Bani, kalau Kelantan dia sebut geng gedebe-gedebe. Siapa lagi? Khalid Al-Walid. Ni geng Bani Makhzum lah. Okey. Kilab menurunkan siapa? Qusay. Satu Qusay. Satu Zuhra. Anak Qusay siapa? Anak Qusay siapa? Abdul Manaf. Tiga. Ada Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Okey. Abdul Uzza ni menurunkan Asad. Bani Asad. Siapa Bani Asad? Isteri Nabi lah. Khadijah binti Khuwailid tu Bani Bani Asad lah. Khadijah. Okey. Ni Bani Makhzum contoh tadi. Abu Jahal Bani Makhzum. Sayyidina Umar Bani Adi. Sayyidina Umar ni gabungan. Bapak dia Bani Adi, mak Sayyidina Umar Bani Makhzum. Mak Sayyidina Umar nama dia Hantamah. Hantamah ni lah kakak kepada Abu Jahal. Hantamah, mak Sayyidina Umar, kakak Abu Jahal. Dapat tak? Abu Jahal, pak saudara Sayyidina Sayyidina Umar. Abu Jahal. Abdul Manaf ni jaga tadilah si Qoyah dengan Rifadah. Okey. Zaman dulu siapa pegang kunci Kaabah? Zaman dulu yang pegang kunci Kaabah ialah Bani Tosam. Tosam ni zaman awal. Tosam ni ialah Arab Al-Araba. Arab ada tiga. Okey, ada Arab Araba, Arab Aribah, Arab Musta'robah. Nabi Arab mana? Nabi Arab mana? Hani Arab yang pior ni. Arab pior-pior Arab hani lah. Hani Aribah ni ada satu lagi keturunan daripada Araba ni yang masih hidup melahirkan Aribah. Musta'robah ni bukan Arab. Tapi Arab yang diarabkan. Dia asal bukan orang Arab tapi kerana duduk di negara Arab, berpakaian Arab, bercakap Arab, makan makanan Arab, duduk di Arab, kita pun mengarabkan dia. Contoh siapa dia? Ismail. Ismail tok Nabi tu, kalau kira ambil bapak dia Ibrahim. Ibrahim asal mana? Nabi Ibrahim asal dia mana? Babylon. Babylon kat mana? Iraq. Iraq. Iraq Bani bangsa Kalda. Kaldian. Atau boleh sebut Kaldan. Ini bangsa Bani Nabi Ibrahim. Kemudian kahwin pula dengan Hajar. Hajar tu dari mana? Mesir. Kipti. Kipti gabung dengan Kaldian, lahirnya Ismail. Arab ke Ismail? No. Tapi sebab Ismail tu kahwin dengan pemimpin Bani Jurhum. Di Mekah, Jurhum ni orang Arab. Ismail kahwin dengan anak pemimpin Bani Jurhum, maka dia tinggal di Mekah. Jadi dia dikelaskan Arab Musta'robah. Arab yang diarabkan. Bukan pure.
Jadi hak Aroba ni dia ada 9. Hak asal, Ad, kau Nabi Hud, kau Nabi Hud. Ha, tu Arab pia, Samud, kau Nabi Soleh. Amim, Amil, Tosam, Judais, Imlik, Jurhum Ula, Wabar. Ha, ni 9 Arab pia. Ni Arab pia. Zaman Arab pia ni, Tosam yang pegang kunci Kaabah. Kemudian turun pi ke Bani Khuza'ah. Lepas ke Bani Khuza'ah, turun kepada, dah tadi kan Bani Khuza'ah pemimpin terakhir dia tu, tak ada waris kan, kahwin dengan Qusay. Dapat kat Qusay. Jadi bila Qusay nak meninggal, dia bagi dekat anak sulung dia, Amduddar. Sebab itulah kisah ni, tuan-tuan, dia ada sahabat yang nama Uthman bin, boleh saya tulis sini ya? Uthman bin Talhah. Oh sorry, Uthman bin Abu Talhah. Uthman adalah waris terakhir daripada Bani Amduddar. Uthman ni, dia masuk Islam 3 orang. Semua ni yang jenis malu-malu. Kalau dia nak masuk Islam depan orang ramai, mereka malu. Sebab mereka orang ada nama. Contoh, 3 orang yang masuk Islam masa tu, sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah, pertama Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid nak masuk Islam, tapi dia nak masuk Islam macam depan orang ramai ni, oh, dia tu nama besar. Satu lagi, Amru bin Al-As, sama. Satu lagi ialah Uthman bin Abu Talhah. Uthman bin Abu Talhah pi sekali dengan Khalid bin Al-Walid, jumpa tengah jalan dengan Amru bin Al-As. Jumpa tengah jalan, masing-masing tanya, hang nak pergi mana? Aku nak pergi Madinah, hang nak pergi mana? Hang buat apa? Nak cakap malu lah. Senangnya nak pergi masuk Islam jumpa Nabi. Aku senangnya nak jumpa Muhammad nak masuk Islam. Oh kalau itu aku pun sama, malu kat orang. Jadi tiga-tiga tu jumpa tengah jalan, masuk Islam. Jadi pada masa tu, Uthman bin Talhah pemegang kunci. Dulu, Nabi pernah minta kunci Kaabah dengan dia, tapi dia tak mau bagi. Sebab bagi dia tu adalah warisan, hak dia, pemegang daripada generasi Amduddar. Dan Nabi pernah sebut kepada dia, bahawa satu masa, aku minta pada Allah supaya panjangkan umur kamu, supaya kamu dapat melihat satu masa kunci Kaabah tu aku akan ambil dan rampas daripada kamu. Jadi bila betul-betul berlaku pembukaan kota Mekah, maka Rasulullah minta Saidina Ali pergi ambil kunci Kaabah dengan Uthman. Jadi masa itulah turun, tuan-tuan buka surah An-Nisa ayat 58. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanah itu kepada mereka yang layak dan berhak. Ayat ni sebenarnya adalah pemberitaan kepada Rasulullah bahawa kena bagi amanah tu kepada yang memang dah disepakati. Jadi Rasulullah suruh Ali minta maaf, serah balik kunci itu dekat Uthman bin Talhah. Keturunan dia lah sampai hari ini disebut sebagai daripada tukar Bani Syaibah. Bani Syaibah lah pemegang kunci. Lah ni kalau ada pembesar-pembesar negara datang, kena pergi ambil kunci tu dekat mereka. Untuk buka pintu Kaabah tu. Jadi mereka pemegang kunci pintu Kaabah. Nabi kata sampailah hari kiamat kecuali berlaku ketidakpuasan dan ketidakadilan. Barulah mungkin bertukar pemegang kunci Kaabah tadi. Baik. Cuma disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam sejarah, perhatikan nama ni, takut tertukar. Ada seorang lagi nama Uthman bin Talhah bin Abu Talhah. Uthman bin Abu Talhah. Ada satu lagi Uthman bin Talhah bin Abu Talhah, takut tertukar. Hani ni pemegang panji kafir musyrikin Mekah peran Uhud yang meninggal dunia. Abu Talhah ni, nama betul dia Abdullah. Abu Talhah? Abdullah bin Abdul Uzza bin Uthman bin Amduddar. Dia dari keturunan ni juga. Tu duduk besar sangat, takut tertukar. Hani pun keturunan ni. Jadi tengok ni, Abdullah bin Abdul Uzza
Nama benar Abu Talhah ni Abdullah bin Abdul Uzza bin Osman bin Abdul Dar. Baik. Bapa Aminah, nama apa? Aminah binti? Tok Nabi. Tok Nabi belah mak. Tok Nabi belah mak. Ha, Tok Nabi belah mak lah. Bapa Aminah nama? Takkan Tok Nabi. Wahab. Nenek Nabi, isteri Wahab ialah Barrah. Ha, Barrah ni, adik-beradik di sini. Barrah bin Abdul Uzza bin Osman bin Abdul Dar. Abu Talhah ni Abdullah. Adik-beradik Abdullah ni sini. Tok Nabi belah perempuan, mak kepada Aminah, Barrah bin Abdul Uzza bin Osman bin Abdul Dar. Okey, nampak? Okey. Abdul Manaf. Anak Abdul Manaf berapa orang? Anak Abdul Manaf kita dah sebut tadi kan? Abdul Syam, Hashim, depan-depan tadi. Muttalib, pak saudara Nabi yang ambil, tok saudara Nabi yang ambil tok dia dulu dengan Naufal. Okey. Macam mana setakat ni? Pening dah? Okey, snack dulu. Boleh. Okey, kita pergi pada Tok Nabi kan. Tok Nabi Syaibah tadi ya. Syaibah Abdul Muttalib kan. Okey. Agak-agaklah tuan-tuan. Agak-agak. Berapa orang isteri Abdul Muttalib? Isteri Tok Nabi. Agak-agak aja. Ah, bang cuba agak bang. Agak aja. Dua orang. Ada jumlah lain. Ada jumlah lain. Sebab bapa saudara Nabi ada 12, mak saudara Nabi ada 6. Kita nak katakan 18 orang ni. Maksudnya contoh kalau abang kata 2, purata seorang mak 9 orang anak. Berapa? Bang. Agak aja. Eh? 3. Ada lagi? Seorang saja. Oh, maksudnya seorang tu 18 orang. Oh, aduh. Okey. Isteri pertama Sofia. Ada riwayat kata Samra, nama lainlah selain daripada Sofia, Samra binti Junduk. Okey, satu. Yang kedua Nutailah binti Janab. Yang ketiga Fatimah binti Amru. Yang keempat Halah binti Wuhaib. Yang kelima Lubna binti Hajar. Yang keenam binti Amru. Okey, 6 ah. 6. Sofia, Samra binti Junduk, pak saudara Nabi, ni hak sulung. Al-Haris. Okey. Satu je. Waktu Abdullah dulu balik tu Abdullah sakit, dia berhenti di mana? Yang nak berakhir nyawa Abdullah tu, dia sakit, dia berhenti di mana? Madinah kan? Dia berhenti di Madinah. Jadi Abdul Muttalib perintahkan Al-Haris inilah pergi cari adik dia. Pergi tengok adik dia, tapi dia lambat sampai.
dah meninggal dan sudah dikebumikan oleh orang-orang di Madinah. Itu Al-Haris. Sejarah Al-Haris lagi, dialah masa tu dia seorang anak Abdul Muttalib yang gali balik Telaga Zamzam. Zaman Abdul Muttalib ni Telaga Zamzam dah terkambuh. Dulu, masa saya cerita tadi kan, Hak Ismail kahwin dengan Bani Jurhum tu. Isteri Nabi Ismail, Bani Jurhum. Lepas Jurhum, Bani Khuza'ah memerintah. Sebelum Khuza'ah dapat pemerintahan, berlaku peperangan dua ni. Bila peperangan tu dimenangi oleh Bani Khuza'ah, Jurhum kalah. Jurhum ni, segala perisai, segala perkakasan, perhiasan, pedang, dia bubuh dalam Telaga Zamzam, dia perkambuh Telaga Zamzam. Jadi lepas pada tu tak ada orang tahu di mana lokasi Telaga Zamzam, sampailah zaman Tok Nabi. Zaman Tok Nabi, Abdul Muttalib, dia dapat mimpi lokasi Telaga Zamzam, dia pun gali balik. Ha, masa tu Al-Haris ni lah bantu bapak dia gali Telaga Zamzam. Okey. Bila gali Telaga Zamzam, dia beranggapan bahawa yang berhak menguruskan Telaga Zamzam, kaitan dia dengan wali kota Mekah, dia. Dia bukan tak mau orang lain minum. Siapa-siapa nak minum-minum. Tapi yang menguruskan air tu, sebab dia dengan anak dia yang gali, dia yang lebih berhak. Tapi bani-bani dan kabilah lain di Mekah juga nak atas keberhakan tersebut. Padah duduk di Mekah, kami pun orang Mekah, kami juga ada hak nak menguruskan. Lalu terjadi perang mulut. Masa tu moga seorang anak dia. Sebab itulah antara nazar dia, kalau anak lelaki aku cukup 10 orang, yang ke-10 aku nazar nak sembelihkan dia. Sebab pada masa tu tak ada orang backup dia. Sebab inilah satu-satunya anak dia masa tu. Sebab tu dia nazar, kalau dapat 10 anak lelaki, yang ke-10 dia nak sembelih. Zaman tu anak lelaki yang ke-10 jatuh pada Abdullah bapa Nabi itulah. Sebab tu dia buat cabutan-cabutan, asyik naik nama Abdullah sampai 10 kali. Sekali cabut, kalau nak ganti, 10 ekor unta. 10 kali cabut, naik nama Abdullah, kena ganti 100 ekor unta. Yang ke-11 baru naik nama unta. Ha, sebab tu Nabi kata, aku adalah anak daripada dua lelaki yang disembelih. Pertama, kes Nabi Ismail nak kena sembelih kat Ibrahim. Satu lagi, bapak dia kes tadi. Ha, boleh faham? Ha? Okey. Nutailah ialah ibu kepada pak saudara Nabi yang nama sepupu Nabi, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kita jumpa dalam periwayatan hadis tu. Ha, ni. Abbas tu pak saudara Nabi dengan mak Nutailah binti Janab. Abdullah bin Abbas tu sepupu Nabi. Dirar. Pak saudara Nabi dengan mak ni. Hak terkenal, Abbas lah. Kalau dengan Fatimah binti Amru, pak saudara hak betul. Nama betul dia Abdul Manaf. Ah, bapak Nabi, Abdullah. Okay, tiga orang kat ni. Hak mak, Fatimah binti Amru, Abu Talib, Zubair, pak Nabi Abdullah. Hak mak Halah, pak saudara Nabi yang digelar singa Allah. Hamzah. Hamzah mak Halah. Hamzah. Muqawim. Haji. Tiga orang. Berapa dah? Tiga, tiga, tiga. Sepuluh. Kita nak dua lagi. Lubna binti Hajar, pak saudara Nabi yang bernama Abdul Uzza. Aha. Abdul Uzza ni lah Abu Lahab. Ha. Mak Abu Lahab, Lubna binti Hajar. Abu Lahab siapa? Pak saudara. Pak saudara Nabi. Mu'ammana, seorang nama Ghaidah. Gelaran dia Ghaidah, nama dia Mus'ab. Okey, ni 12 pak saudara Nabi. 1, 3, 3, 3, 1, 1. 12 yang lelaki. Mak saudara Nabi ada 6 orang. 6 orang tu tumpuan dia tengok sini je. Okey.
Seorang sini, seorang sini, lima lagi duduk sini. Hak perempuan enam tu, seorang duduk di sini, mak ni, lima lagi mak ni. Okey, boleh? Boleh? Okey. Snap. Okey, dalam sejarah, pak saudara Nabi yang kita kenal lah, selalu kenal, Abbas, Abu Talib, Hamzah, Abu Lahab. Tu je lah hak kita kenal kan. Hak lain tu, kita jarang kenal nama dia. Bahkan mungkin ada di kalangan kita malam ni baru tahu ni nama pak saudara Nabi. Ataupun jumlah pak saudara Nabi. Okey. Baik. Ni mak saudara Nabi eh. Sofia. Sofia ni satu-satunya hak adik-beradik dengan Hamzah tadi. Hak kata seorang tadi. Hak lagi lima satu mak lain tu. Nombor dua siapa? Ummu Hakim. Gelaran dia Al-Baydha. Ada mak saudara Nabi nama Atikah. Ada mak saudara Nabi nama Umaymah. Ada mak saudara Nabi nama Arwa. Ada mak saudara Nabi nama Barrah. Ha, dua hingga enam ni, lima orang adik-beradik dengan Abu Talib dengan Abdullah. Ha, ni adik-beradik dengan Hamzah. Okey. Enam mak saudara Nabi. Sofiah ni, Sofiah ni zaman jahiliyah, suami pertama dia Haris bin Harb. Tengok kepada bapa Haris ni boleh agak tak? Adik-beradik dia siapa? Suami kepada Sofiah zaman jahiliyah Haris bin Harb. Yang paling kuat lawan Nabi siapa? Abu Sufyan bin Harb. Ni adik-beradik Abu Sufyan. Adik-beradik Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan pun bukan nama betul tu Abu Sufyan tu. Nama betul Abu Sufyan, Sakhar. Sakhar bin Harb. Abang dia Haris bin Harb. Baik. Bila kahwin dengan Haris, Haris meninggal, mereka tak ada anak, tak dapat zuriat. Jadi bila Haris meninggal, Sofiah kahwin. Kali yang kedua, suami dia bernama Awam. Ha, Awam. Bila Sofiah kahwin dengan Awam, dapatlah tiga orang anak. Zubair, Abdul Ka'bah, As-Sa'ib. Ha ni, Zubair bin Awam. Sahabat Nabi lah ni. Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Salah seorang sahabat dijamin masuk syurga. Jadi bilalah Sofiah ni mak saudara kahwin dengan Awam, jadi anak Awam dengan Sofiah ialah Zubair. Apa hubungan Zubair dengan Nabi? Apa hubungan Zubair dengan Nabi? Zubair ni anak mak saudara Nabi. Sepupu Nabi. Zubair sepupu Nabi lah. Sebab ni mak saudara Nabi kan? Anak mak saudara Nabi, Zubair bin Awam, sepupu. Satu sepupu. Zubair bin Awam juga anak saudara Nabi. Ah, kok mana? Eh, Nabi anak yatim piatu. Abang tak ada, kakak tak ada, adik tak ada. Macam mana Zubair nak jadi anak saudara Nabi? Sepupu confirm lah anak mak saudara dia. Ah, kok mana Zubair akan jadi anak saudara Nabi? Okey. Look at this. Awam. Saya potong nama anak dia yang lain. Eh? Nama adik-adik-beradik Zubair. Awam ni. Awam. Pak saudara sabit Nabi. Awam bin Khuwailid. Abang kepada isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Awam bin Khuwailid. Abang kepada Khadijah. Khadijah duduk bawah ni. Adik kepada Awam. Otomatik Zubair anak saudara
Khadijah. Bila Nabi kahwin dengan Khadijah, jadilah Zubair anak saudara sabit Nabi. Awam bapa, Khadijah mak saudara Zubair. Nabi kahwin dengan Khadijah. Jadi sepupu anak saudara sabit Nabi. Ha. Sepupu sekali, anak saudara sabit lagi. Zubair juga biras Nabi. Oh. Zubair juga biras Nabi. Sebab isteri Zubair, Asma binti Abu Bakar. Isteri Nabi, Aisyah Abu Bakar. Zubair kahwin dengan Asma, kakak. Nabi kahwin dengan Aisyah. Jadi Zubair dengan Nabi, biras. Kau pening lah. Maksudnya pusing, 69 punya family. Ha, tu je hubungan. Okey. Baik, sekarang ni, bila Khadijah kahwin dengan Nabi, apa hubungan Nabi dengan awam? Nabi kahwin dengan Khadijah, apa hubungan Nabi dengan awam? Abang? Abang ipak. Awam, abang ipak Nabi. Satu, awam juga pak saudara Nabi sebab kahwin dengan mak saudara Nabi. Sekaligus, awam jadi abang ipak. Nabi kahwin adik dia. Sekaligus, jadi pak saudara sabit sebab Sofiah kahwin dengan awam. Ni mak saudara. Jadi pak saudara sabit lagi. Maksudnya duk main pusing-pusing, hak tu juga. Okey. Selesai dah tentang hak ni. Ummu Hakim. Ummu Hakim zaman jahiliah, suami pertama dia nama Quraisy. Quraisy bin Rabi'ah. Dia dapat 4 orang anak. Amir, Arwa, Talhah, Abi Talhah. Okey. Semua 4 orang ni apa hubungan dengan Nabi? Mak saudara Nabi kahwin dengan Quraisy bin Rabi'ah, dapat 4 orang anak ni. Apa hubungan 4 orang ni dengan Nabi? Sepupu Nabi. Amir sepupu Nabi, ni sepupu Nabi, ni sepupu Nabi, ni sepupu Nabi. Arwa ni lah di satu masa kahwin dengan siapa? Affan bin Abil Ash. Arwa kahwin dengan Affan, dapat Osman. Arwa sepupu, Affan sepupu sabit, Osman jadi macam mana dengan Nabi? Anak sepupu Nabi. Dah Arwa ni, sepupu Nabi, Arwa ni mak kepada Osman bin Affan. Osman bin Affan jadi anak sepupu Nabi. Dia juga sepupu kepada Muawiyah. Anak Abu Sufyan tadi, Abu Sufyan ni, geng-geng ni. Abu Sufyan tu bapa kepada Muawiyah. Muawiyah dengan Osman sepupu. Sebab tu bila konfrontasi selepas kematian Osman, Ali naik jadi khalifah, siapa yang paling kuat menuntut darah Osman? Bukan Muawiyah ke? Ha, sebab Muawiyah nak tuntut darah sepupu dia. Ha, jadilah perang Siffin dalam sejarah. Okey. Lepas kawan ni meninggal, Ummu Hakim kahwin kali kedua dengan Uqbah bin Abi Mu'is. Dapat 3 orang anak. Khalid. Al-Walid. Bukan Khalid Al-Walid ni. Hak ni. Kebetulan anak dia ada nama Khalid, ada nama Al-Walid. Nanti orang ingat Khalid Al-Walid pula. Seorang Khalid, 2 Al-Walid, 3 Ummu Kalsum. Okey. Nampak? Atiqah. Atiqah, mak saudara Nabi ni, kahwin dengan Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Okey. Atiqah kahwin dengan Abi Umayyah, dapat orang anak. Zuhair dengan Abdullah. Siapa dua orang ni? Sepupu Nabi kan? Abdullah sepupu Nabi, Zuhair sepupu Nabi.
Di waktu yang sama, macam mak saudara hak lain, mati suami pertama, baru kahwin kedua. Hak ni pun mati suami pertama, baru kahwin kedua. Tapi, waktu Atikah mak saudara Nabi ni kahwin dengan Abi Umayyah, Abi Umayyah kahwin seorang lagi. Maksudnya, hak ni bini pertama, ada seorang lagi isteri kedua dia. Kebetulan, kebetulan. Isteri kedua dia pun nama Atikah juga. Tapi hak ni Atikah binti Amru. Ha ni Atikah binti Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Ha inilah lahirnya Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ha, isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi. Nombor apa Ummu Salamah? Ummu Salamah nombor apa? Okey, isteri Nabi yang pertama. Tak boleh jawab, ha ni aku cekik eh. Siapa? Khadijah. Lepas Khadijah, isteri Nabi yang paling berumur, paling tua lah senang. Anak pun ramai. Sa'udah. Yang ketiga, anak dara. Aisyah. Yang keempat, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar. Hafsah. Yang kelima. Sebab isteri Nabi yang nombor lima ni ada nama dia dua kali. Bukan dua kali, maksudnya isteri Nabi yang nama sama ada dua orang kan? Zainab binti Khuzaimah dulu. Ha, yang keenam baru Ummu Salamah. Yang ketujuh baru Zainab binti Jahshin. Okey. Ummu Salamah. Jadi apa hubungan Nabi dengan Ummu Salamah? Kalau kira tak ada apa kan? Sebab ni mak saudara Nabi, ni sepupu Nabi. Ni pak saudara sabit Nabi kahwin dengan isteri kedua dapat Ummu Salamah. Biarlah. Tu nanti jadi isteri Nabi. Okey. Umaymah. Umaymah kahwin dengan Jahshin bin Ri'ab. Nah, dapat empat. Abdullah ni mati perang Uhud. Ubaidillah, Zainab, Hamnah. Ni Zainab binti Jahshin, isteri Nabi yang ketujuh tadi, sepupu Nabi je pun. Zainab binti Jahshin, anak kepada mak saudara Nabi Umaymah. Jadi Nabi kahwin dengan sepupu dia. Sebelum Zainab binti Jahshin kahwin dengan Nabi, siapa suami Zainab? Anak angkat Nabi siapa? Anak angkat Nabi? Yang Nabi pergi ke Taif dengan dia kena baling batu? Zaid bin Harisah. Inilah isteri Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kahwin dulu dengan Zainab. Lepas Zaid ceraikan Zainab, barulah Nabi kahwin dengan Zainab. Kerana apa? Kerana ada benda yang Allah nak turunkan satu peraturan untuk membatalkan satu bentuk budaya jahiliah. Salah satu budaya jahiliah pada zaman Nabi, siapa yang bela anak angkat, dia tak jadi macam anak angkat. Dia jadi macam anak sendiri dah. Contoh saya, salah seorang orang Mekah dan satu, saya ambil seorang anak angkat. Orang di Mekah tak akan anggap tu anak angkat. Bagi siapa dia pun dia tetap jadi macam anak saya sungguh-sungguh. Jadi bila katakan, anak angkat ni ada isteri, anak angkat saya ada isteri, anak angkat ni meninggal, patut tak ada kena-mengena kita dengan dia. Saya boleh kahwin dengan isteri anak angkat. Tapi sebab dah masyarakat pada masa tu menganggap macam anak sendiri, bapa angkat tadi tak boleh kahwin dengan isteri anak angkat dia. Sebab dianggap macam anak sendiri. Jadi nak batalkan hak tu lah. Bila nak batalkan hak tu, dia jadilah peristiwa ni. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi. Kahwin dengan Zainab. Bila bercerai dengan Zainab, patut kalau ikut budaya masyarakat, Nabi tak boleh kahwin lah dengan isteri anak angkat dia tu. Dah macam anak sendiri. Ha, sebab nak batalkan hak tu lah. Zaid ceraikan Zainab, Nabi kahwin dengan Zainab. Maksudnya, bapa angkat boleh mengahwini bekas isteri anak angkat dia. Yang sebelum ni, kalau ikut budaya Arab, tak boleh kahwin. Itu rahsia dia. Jadi, lepas bercerai dengan Zainab, Zaid kahwin dengan siapa? Kan Nabi sebut, siapa yang ingin mengahwini wanita ahli syurga, maka kahwinilah Ummu Aiman. Jadi Zaid pun kahwin dengan Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Atau nama betul dia, Barakah
binti Sa'labah Al-Habsyiyah. Ummu Aiman. Asalnya Ummu Aiman dulu, nama betul dia Barakah binti Habsyiyah. Barakah binti Habsyiyah kahwin dengan seorang lelaki Khazraj, Ubaid bin Al-Haris. Dapatlah Aiman. Bila Ubaid tu meninggal, Barakah dikenali Ummu Aiman, mak kepada Aiman, anak dengan suami pertama. Jadi lepas tu dia kahwin dengan Zaid kan. Lepas Zaid bercerai dengan Zainab, Zaid Aiman dapatlah komen perang paling muda tu, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harisah, anak Zaid dengan Ummu Aiman. Aiman ni meninggal seingat saya perang Hunain. Abang tiri kepada Usamah ni, Aiman betul ni, meninggal perang Hunain. Usamah meninggal bila? Usamah lambat. Sebab dia muda lagi. Okey. Zainab kahwin dengan Rasulullah. Hamnah ni siapa? Hamnah ni sepupu Nabi juga. Adik kepada Zainab. Ni isteri siapa ni Hamnah ni? Hamnah isteri siapa? Siapa duta delegasi pertama Nabi yang Nabi hantar ke Madinah? Sebelum Nabi sendiri hijrah, dia hantar dah sahabat ni. Ada perjanjian Aqabah 1, ada perjanjian Aqabah 2 sebelum hijrah. Bila mari perjanjian Aqabah yang pertama, As'ad bin Zurarah minta Nabi hantar seorang sahabat ke Madinah untuk ajar tentang Islam. Nabi pun hantar kawan ni. Siapa dia tu? Itulah suami kepada Hamnah ni, Mus'ab bin Umair. Sebab tu dalam perang Uhud, Hamnah seolah-olah paling menderita. Kenapa Hamnah paling menderita? Tiga orang yang disayangi terkorban. Nombor satu, abang dia. Abdullah terkorban perang Uhud, abang Hamnah. Hamnah tanya Rasulullah, bagaimana keadaan Abdullah abang aku? Nabi sedih nak cakap, meninggal. Bagaimana keadaan suami aku? Mus'ab juga terkorban perang Uhud. Suami tak ada, abang tak ada. Satu lagi, bila pak saudara Nabi, tu juga pak saudara dia. Siapa yang terkorban pak saudara Nabi perang Uhud? Hamzah. Tunggu Nabi, tanya, abang macam mana? Meninggal. Suami macam mana? Meninggal. Pak saudara macam mana? Hamzah, meninggal. Sedih tak? Sofiyah ni bermati-matian nak tengok mayat adik dia, Hamzah. Nabi tak mau bagi tengok sebab takut dia jenis dah teruk kan mayat Hamzah. Sofiyah nak pergi tengok. Nabi larang. Takut dia terkejut, takut dia jadi apa. Last sekali dia minta juga nak tengok mayat Hamzah. Nabi suruh Fatimah, teman Sofiyah, pergi tengok mayat Hamzah. Okey, itu sejarah lah. Baik. Arwa kahwin dengan seorang lelaki nama Umair. Baik. Ni mak saudara Nabi. Bila Umair kahwin dengan ni jadi pak saudara sabit Nabi kan? Betul? Kalau dia ni tak kahwin dengan Nabi, dia jadi apa dengan Nabi? Kalaulah Umair tak kahwin dengan Arwa, jadi apa dengan Nabi? Sekarang ni mak saudara, bila dia kahwin dengan mak saudara Nabi, jadi pak saudara sabit Nabi. Kalau dia ni tak kahwin dengan Arwa, apa hubungan Nabi dengan Umair? Kalau tak kahwin dengan mak saudara ni, apa hubungan Umair dengan Nabi? Tak ada apalah. Baik. Kalau kahwin dengan Arwa pun pak saudara, kalau tak kahwin dengan Arwa pun dia tetap pak saudara Nabi juga. Pasal apa Umar jadi pak saudara Nabi? Sebab nama Umar sebenar ialah Umar bin Wahab, adik kepada mak dia Aminah. Aminah binti Wahab, mak Nabi. Umar binti bin Wahab, adik Aminah. Jadi kahwin pun tak kahwin dengan kawan ni, dia tetap pak saudara Nabi. Okey. Dapat anak nama Tulaib. Lepas Umair meninggal, dia Arwa ni kahwin dengan Arta'ah bin Syurahbil bin Hashim.
dapat anak Fatimah. Barrah kahwin dengan Abdul Asad bin Hilal. Barrah kahwin dengan Abdul Asad ni lah keluarnya sepupu Nabi Abu Salamah. Ni sepupu Nabi. Abu Salamah ni lah suami Ummu Salamah. Barrah mak saudara kahwin dengan Abdul Asad, dapat lelaki Abu Salamah. Abu Salamah ni sepupu Nabi. Sebelum Ummu Salamah kahwin dengan Nabi, Abu Salamah ni isteri suami Ummu Salamah lah. Ni sepupu, masa kahwin, ni sepupu sabit Nabi jadi sebab kahwin dengan Abu Salamah. Bila kawan ni meninggal, baru Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Ha, boleh? Ke pening? Boleh? Ni sepupu Nabi. Ni suami Ummu Salamah tu. Bila kawan ni meninggal, baru Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Masa kahwin dua ni, ada anak perempuan nama Duras. Jadi bila Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, Durrah ni jadi anak tiri. Anak tiri Nabi. Nabi boleh tak kahwin dengan Durrah? Kalaulah kata Ummu Salamah meninggal, Nabi boleh tak kahwin dengan Durrah? Dan ni Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, ada anak tiri Durrah. Kalaulah Ummu Salamah bercerai dengan Nabi or mati, Nabi boleh tak kahwin dengan Durrah? Hah? Boleh tak Nabi kahwin dengan Durrah? Selama-lamanya Nabi tak boleh kahwin dengan Durrah. Why? Sini. Who is Abu Salamah? Abu Salamah ialah Abu Salamah dengan Nabi ialah saudara sesusuan dengan Suhaibah. Masa kecil, Suhaibah ni budak perempuan Abu Lahab. Dia dimerdekakan oleh Abu Lahab sebab dialah yang sampaikan berita kelahiran Nabi. Dia pergi cari Abu Lahab, "Wahai tuan, hari ini ada berita gembira, tuan dapat seorang anak saudara lelaki." Masa tu Nabi baru lahir. Jadi sebab gembiranya Abu Lahab, dia bebaskan Suhaibah. Suhaibah masa tu dia menyusukan anak kecil dia nama Masruh. Ha, dia juga menyusukan Abu Salamah, dia juga menyusukan Rasulullah. Jadi bila Rasulullah dengan Abu Salamah ni saudara sesusuan, ha, ni dah jadi macam anak saudara Nabi dah, dia tak boleh buat apa dah. Tak boleh kahwin. Sama juga bila Hamzah meninggal. Bila Hamzah meninggal, anak Hamzah ada nama Arwah. Sepupu Nabi. Kalau ikut hukum, Nabi boleh kahwin dengan anak Hamzah sebab sepupu dia. Bila sahabat kata, "Wahai Rasulullah, kahwinlah dengan Arwah." Tak boleh. Sebab Hamzah dengan Nabi, saudara sesusuan dengan Halimatun Sa'diyah. Masa Nabi dengan Halimah Sa'diyah, Hamzah juga disusukan oleh Halimah. Jadi macam-macam mana pun, Arwah tetap jadi macam anak saudara dah. Sebab dia saudara sesusuan dengan pak saudara dia Hamzah. Okey, apa beza umur Nabi dengan umur Hamzah? Hamzah lagi tua ke sama aja? Sama ke lagi tua? Hamzah lagi tua. Okey. Okey, kata Hamzah. Ini Nabi. Bayangkan tua tu, tua berapa tahun? Agak-agak lebih kurang. Ha, kita letaklah kalau Nabi umur 20, ini nak letak berapa? 40. Banyak tu. 30. Oh. Okey, tengok eh. Mak kepada Hamzah tadi nama apa? Halah. Halah binti Wuhaid. Ni mak Hamzah tadi eh. Mak kepada Hamzah, Halah. Halah isteri Abdul Muttalib, Tok Nabi. Okey, tengok eh. Abdul Muttalib kahwin dengan Halah, dapat Hamzah. Nabi
Abdullah kahwin dengan Aminah. Dapat nama? Okey. Hak ni saya letak 20, hak ni tuan-tuan kata 30. Di mana logiknya bila hari yang sama hari tu jugalah kahwin dengan Halah. Macam mana kahwin sekali tiba-tiba Hamzah pergi 10 tahun lagi pada Nabi. Kok mana jadi 10 tahun? Hari Abdul Muttalib tok dia kahwin dengan Halah ni, hari itulah Abdullah kahwin dengan Aminah. Jadi macam mana lebih 10 tahun Hamzah ni? Ha. Tak wani lah nak kata 10 tahun tak? Dia boleh jadi 10 tahun pun. Kita boleh nak kerik kalau nak reka contoh. Kahwin mungkin sekali, jatuh benih tak semestinya sekali. Ha, itulah alasan boleh, tapi bukan itulah. Tapi kalau kita nak kata nak buat alasan, iyalah saya kahwin dengan isteri saya, sama dengan Tok Imam kahwin isteri dia. Tapi kenapa anak saya lagi tua? Sebab saya bulan pertama dah jatuh benih, Tok Imam 10 tahun lepas tu baru jatuh benih. Boleh, memang benda tu boleh berlaku pun. Kalau kahwin sekali tak semestinya anak tu sama. Jatuh benih mungkin boleh jadi alasan, tapi yang ni nampak struggle sangat tak? Nah, ini jugalah yang menjadi poin-poin kepada musuh-musuh Islam. Sebab kebanyakan dalam kitab sirah menunjukkan Hamzah ni antara 3 hingga 4 tahun lebih tua daripada Nabi. Dan bila mereka rujuk di sini, nah, itulah yang jadi. Okey, contoh dalam kitab sirah sebut ni umur 3-4 tahun. Tiba-tiba pak depa datangkan fakta ni. Kahwin sekali, why Hamzah lagi tua 3 hingga 4 tahun daripada Nabi? Fakta hak kata Hamzah lagi tua sebelum ni ke salah? Ataupun ini yang salah? Ha. Itulah. Bukan kata apa, seronoknya kita belajar sejarah ni sebab kita mendepani banyak benda. Ha, contohnya salah satu macam ni lah. Jadi kita kena kaji banyak lagi periwayatan-periwayatan, hak mana lagi sahih, hak mana lagi tepat, hak mana lagi betul. Untuk memastikan hak ni betul ke? Ataupun hak ni silap, hak ni silap, hak ni betul ke? Ataupun hak ni yang silap. Okey. Oh, 9.14. Nak berhenti kot. Berhentilah Ustaz, pening dah hak ni pun tak tahu mana. Boleh pergi lagi? Kita last lah, isteri Nabi ya. Okey, isteri Nabi Khadijah kan? Dua, siapa tadi? Sa'udah. Tiga, Aisyah. Empat, Hafsah. Lima, Zainab binti Khuzaimah ni. Enam, Hindun. Hindun tu nama sebenar Ummu Salamah lah. Tujuh, sepupu Nabi tadi. Zainab binti Jahshin. Yang kelapan, anak pemimpin Bani Mustalik. Bila Nabi perang dengan Bani Mustalik, anak pemimpin Bani Mustalik dikahwini oleh Nabi. Siapa isteri Nabi? Daripada Bani Mustalik. Juwairiyah. Nak dengar nama ni? Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Haris. Yang kesembilan, satu-satunya isteri Nabi berbangsa Yahudi. Lepas Perang Khaybar, Nabi kahwin. Anak pemimpin Yahudi Bani Nadir. Yang paling banyak lawan Nabi. Huyai bin Akhtab. Eh, Uyai itu bapa Sofiyah. Sofiyah binti Huyai. Yang ke-10, anak Abu Sufyan. Abu Sufyan tu lawan Nabi. Tapi di satu masa Nabi kahwin dengan anak dia.
apa nama? Adik-beradik Muawiyah, adik-beradik Yazid. Ramlah binti Abu Sufyan. Jarang dengar nama Ramlah. Jarang dengar. Sebab dalam kitab pun jarang sebut nama sebenar dia. Cari nama Ummu Habibah. Ummu Habibah. Yang ke-11. Siapa? Maimunah binti Al-Haris. Okey. Dalam banyak-banyak ni, siapa dia isteri Nabi yang memang Arab keturunan elit bangsawan? Khadijah, confirm. Sebab dia Bani Asad tadi kan? Quraisy. Aisyah, Bani Taim. Bapak dia Abu Bakar. Hafsah, Bani Asad. Hindun, Ummu Salamah ni Bani Makhzum. Zainab, Juwairiyah, Sofiyah, Ramlah, anak Abu Sufyan, Bani Umayyah. Okey, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 isteri Nabi Arab keturunan bangsawan. Yang biasa, Saudah, Arab biasa. Zainab binti Jahshin, walaupun dia tu bani sepupu Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tapi dia bukan jenis bangsawan lah. Jahshin tu Arab biasa. Okey. Kalau Zainab binti Khuzaimah Bani Hawazin. Maimunah automatik juga Bani Hawazin. Sebab apa dua-dua Bani Hawazin? Dua orang ni tuan-tuan. Ni adik-beradik ni. Zainab dengan Khuzaimah, Zainab binti Khuzaimah dengan Maimunah ni adik-beradik. Mak dia ni kahwin tiga orang. Mak dia kahwin dengan Khuzaimah dapat Zainab, mak dia kahwin dengan Al-Haris dapat Maimunah, mak dia kahwin dengan Umais dapat lagi anak lain. Jadi dua-dua ni adalah Bani Hawazin, adik-beradik. Juwairiyah Bani Mustalik, kan perang Bani Mustalik. Nah, Huyai ini Yahudi lah. Bani Nadir. Okey, habis. Mak dua orang ni nama Hindun binti Auf. Nabi kata dialah ibu paling hebat dalam dunia. Sebab anak-anak dia dikahwini oleh 6 orang tokoh besar. Contoh, Hindun pernah kahwin dengan Khuzaimah. Daripada Khuzaimah dapat Zainab. Zainab jadi isteri siapa? Isteri Nabi. Hindun juga pernah kahwin dengan Al-Haris. Dapat siapa? Maimunah. Maimunah adalah isteri Nabi. Dan Hindun juga pernah kahwin dengan Umais. Nah, dia dapatlah anak. Antaranya Ummu Fadal. Dia dapat anak Asma binti Umais. Ummu Fadal binti Umais. Sini apa? Saya lupa nama adik kepada Asma ni binti Umais juga. Nanti kita check balik . Okey. Ummu Fadal isteri siapa? Isteri pak saudara Nabi Abbas. Ni isteri Abbas. Okey, Rasulullah tokoh pertama, tokoh kedua yang kahwin dengan anak dia Abbas pak saudara Nabi. Ummu Fadal tu isteri Abbas. Asma binti Umais adalah isteri sepupu Nabi, abang Saidina Ali, iaitu siapa? Abang Ali. Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib adalah suami Asma binti Umais, anak kawan ni juga. Bila Ja'far meninggal perang Mu'tah.
yang Nabi kata perang Mu'tah pemegang panji Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terkorban, Ja'far ambil. Kalau Ja'far terkorban, Abdullah bin Rawahah ambil. Kalau Abdullah bin Rawahah terkorban, pilihlah siapa pemimpin yang kamu nak. Ja'far terkorban. Jadi tokoh ketiga Ja'far. Bila Asma' janda, Ja'far meninggal, Abu Bakar kahwin dengan dia. Khalifah Abu Bakar kahwin dengan Asma'. Jadi Abu Bakar tokoh keempat kahwin dengan anak Indun. Bila Abu Bakar wafat, Saidina Ali pula kahwin. Abu Bakar wafat, Asma' bujang, Ali pula ambil Asma' jadi isteri. Ali tokoh yang kelima. Adik kepada Asma' ni saya lupa nama, inilah isteri pak saudara Nabi Hamzah. Hamzah 6. Jadi Nabi, Abbas, Ja'far, Abu Bakar, Ali dan Hamzah. 6 orang tokoh besar kahwin dengan anak dia tu. Nabi kata dia seorang ibu yang hebat. Okey. Okey. Sikit lagi lah last. Cucu Nabi ya. Anak Nabi berapa orang? Anak Nabi. 7 orang. Nombor 1 meninggal masa kecil. Gelaran Nabi apa? Abul Qasim kan? Qasim lah anak dia. Meninggal masa kecil. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima siapa? Fatimah lah. Ke Abdullah dulu? Tak apalah. Abdullah, Fatimah, anak dengan Khadijah, 6 orang ni je. Satu lagi Ibrahim tu anak dengan siapa? Ibrahim anak dengan yang raja Makaukis bagi hadiah kat Nabi tu. Maria Kiptiah kan? Dia bagi 2 orang, Maria dengan adik dia, Sirin. Sirin ni Nabi bagi dekat penyair dia Hasan bin Sabit. Okey. Ni meninggal kecil. Yang tinggal Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab kahwin dengan Abul Ash bin Rabi'. Okey. Sebab mula-mula Nabi nak kahwinkan Zainab, Khadijah berkeras nak jodohkan dia dengan keluarga belah dia. Belah perempuan lah, belah Khadijah. Macam-macam mana pun Zainab ni nak dikahwinkan dengan keluarga belah Khadijah. Jadi dikahwinkan dengan Abul Ash. Abul Ash ni siapa dengan Zainab? Tak jauh, sepupu je. Macam mana Zainab dengan Abul Ash boleh jadi sepupu? Kerana bapa Abul Ash, Rabi' ni kahwin dengan Halah. Halah mak kepada Abul Ash. Halah ni adik Khadijah. Halah binti Khuwailid. Rabi' bapa Abul Ash. Halah binti Khuwailid, adik Khadijah tu ibu kepada Abul Ash. Jadi Abul Ash ni anak Halah. Anak saudara Khadijah. Kahwin dengan Zainab, sepupu. Dapat 2 orang cucu Nabi. Ali dengan Umamah. Okey. Bila ni Ali betul, Ali cucu Nabi, ni Umamah. Bila Ali, Saidina Ali dengan Fatimah, Fatimah nak meninggal, Fatimah tinggal wasiat. Wahai Ali, kalau aku meninggal, kalau kamu nak kahwin, kahwinlah dengan Umamah. Fatimah pesan, kalau aku meninggal, kan nak kahwin, kahwin dengan Umamah. Jadi Ali pernah kahwin dengan Umamah. Bila Ali terkorban, kena bunuh tu, Ali pesan kepada siapa? Ali pesan kepada Al-Mughirah.
bin Naufal bin Al-Haris. Masa Ali nak kahwin, Ali Saidina Ali nak kahwin dengan Umamah, siapa jadi wali dia? Zubair bin Awam. Sebab tu Abil Ash pesan satu masa, kalau Ali setuju kahwin dengan Umamah, Zubair kamu kena jadi wali mereka. Jadi bila Fatimah meninggal, Ali nak kahwin dengan Umamah ni, Zubair bin Awam jadi wali. Bila Ali pula meninggal, Ali pesan suruh Umamah kahwin dengan Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Haris. Macam tak pernah dengar. Kalau sini, tadi, ingat. Pak saudara hak sulung. Anak Abdul Muttalib hak sulung tu. Al-Haris tu. Jadi, ni sepupu Nabi lah jadi. Dah ni pak saudara Nabi, ni sepupu Nabi, anak sepupu Nabi. Mughirah kamu kena kahwin dengan Umamah. Kalau kamu tak kahwin dengan Umamah, nanti... Ali kata, siapa dia? Muawiyah akan ambil dia. Memang Muawiyah pergi jumpa Umamah, dia nak bagi 100,000 dirham untuk dapatkan Umamah jadi isteri dia. Kamu kena kahwin dengan Umamah cepat-cepat sebelum Muawiyah. Jadi Muawiyah memang pinang Umamah, dia nak bagi 100,000 dirham. Tengok sejarah. Lalu Umamah bersungguh pergi tanya, Mughirah, kamu nak tak kahwin dengan aku? Kalau kamu tak kahwin, memang Muawiyah akan ni. Jadi setuju, kahwinlah Mughirah dengan Umamah. Itu sejarahlah mengenai Umamah, cucu Nabi. Ali ni bukan Sayyidina Ali. Ali ni memang abang dia. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Dah tadi Khadijah bersungguh nak kahwinkan dengan belah dia. Kali ni nak kahwin Ruqayyah dengan Ummu Kalsum, Nabi pula kata, kali ni nak kahwin dua orang ni, belah akulah pula. Belah keluarga Nabi lah. Jadi, Abu Lahab. Abu Lahab bukan setakat pak saudara. Abdul Lahab juga adalah bekas besan Nabi. Kerana Abu Lahab ada dua orang anak, Utbah dan Utaibah. Ruqayyah kahwin Utbah, Ummu Kalsum kahwin Utaibah. Dua-dua anak Abu Lahab. Dalam sejarah, Abu Lahab pak saudara Nabi, Abdul Lahab juga bekas besan Nabi. Ni masa Nabi tak jadi Nabi. Bila Nabi dah jadi Nabi, jadi Rasul berdakwah, Abu Lahab benci, dia suruh dua anak dia cerai anak Muhammad. Lalu, anak ni ikut kata bapa. Cerailah dua anak Nabi. Barulah kemudian Ruqayyah kahwin dengan Uthman bin Affan. Dapat anak nama Abdullah, satu-satunya. Ruqayyah meninggal selepas hijrah, Nabi kahwinkan dia dengan Ummu Kalsum. Ummu Kalsum tak dapat anak. Sebab itulah Uthman digelar Zu Nurain, yang mendapat dua cahaya kerana pernah berkahwin dengan dua puteri Rasulullah, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Fatimah kahwin dengan Ali. Dapat cucu lima orang. Hasan, Husin, Muhassin, Zainab, Ummu Kalsum. Nah, lepas meninggal Fatimah, Ali kahwin dengan Umamah. Meninggal Umamah, Ali kahwin lagi. Asma binti Umay. Banyak lagi Ali. Ali 8 ke 9. Jangan main-main. Abu Bakar 4. Umar 7. Osman 2 tu je. Ali paling banyak. Kita duk puasa bini seorang tak? Oh, marah orang perempuan ni. Ay. Ustaz mengajak ajaran sesat malam ni. Takut suami dia kahwin lain. Okey. Cukup tu. Boleh faham lah? Boleh faham lah. InsyaAllah lah. Sikit-sikit je tu. Okey, kita last lah. Okey, betul. Elok-elok 9:30 tuan-tuan. Saya minta maaf lah kalau terlebih masa. Jadi tiada lain dan tiada bukan. Malam ni sekadar kita nak berkongsi lebih kurang salah silah keturunan ataupun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita kata kita sayang Nabi, rindu Nabi, cinta Nabi, kita kenal siapakah Nabi yang kita sayang tu. Di mana keturunan dia, di mana salasilah dia, siapa ahli keluarga dia, pak saudara, mak saudara, anak isteri dan cucu-cucu baginda secara ringkas. Dan adalah kaitan sejarah-sejarah sikit yang kita cerita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman pada kita. Bukan saya. Saya hanya sebagai jurucara. Tugas saya ialah memahami
Allah. Saya hanya bercakap, saya hanya memudahkan. Moga-moga Allah memberikan kefahaman kepada kita semua. Banyak yang daripada informasi berkaitan salasilah Nabi. Saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan kerana sanggup tunggu ni. Payah sampai nak 9:30 tak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.